Hanya di Indonesia, pawang hujan kehujanan. Ya, diketahui Jokowi sebelumnya mengaku KTT G20 di Bali tak pakai pawang hujan. Namun anehnya mendadak Mbak Rara muncul secara tiba-tiba. Pawang hujan kehujanan, tulis warga net. Sebagian wilayah Indonesia termasuk Bali tengah dilanda musim hujan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah jelang menggelar pertemuan KTT G20 beberapa hari yang lalu. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan, panitia melakukan rekayasa cuaca agar acara gala dinner G20 lancar. Artinya tak pakai pawang hujan. Namun anehnya ucapan itu tidak sesuai dikala si Rara pawang hujan keciduk oleh warga sekitar di Bali melakukan ritual seperti pada biasanya. Ya, Mbak Rara dengan cara khasnya yang mengusir awan gelap untuk tidak hujan di area sekitar itu terekam kamera jelas oleh warga sekitar. Untuk lebih meyakinkan publik, bahkan Jokowi pun menegaskan pihaknya tidak menggunakan jasa pawang hujan saat diselenggarakannya KTT 20 di Bali. Mendengarkan ucapan Jokowi tersebut, salah satu warga sekitar menciduk Mbak Rara si pawang hujan beraksi kembali di salah satu tempat di Bali untuk melaksanakan ritual mengusir hujan agar di Bali terang, tidak ada hujan sedikit pun. Jika berbicara soal pawang hujan, sosok Mbak Rara pasti sudah banyak yang tahu. Ya, dirinya sempat heboh saat muncul di ajang MotoGP Mandalika beberapa bulan yang lalu. Perempuan bernama lengkap Rara Istiyati Wulandari ini sering disorot publik setelah itu. Salah satu momen di mana di KTT G20 Bali, si Rara pawang hujan kembali keciduk melancarkan aksinya, yaitu di sela-sela saat dirinya melaksanakan ritual seperti pada biasanya, yaitu mengusir hujan. Namun anehnya di Bali kala itu terlihat masih hujan dan rintik-rintik. Ah!